merupakan pengakuan bagi mereka menjadi anggota baru di dalam kampus, ya, Civitas Akademika. Yang kedua, bahwa mereka akan dapat pembekalan yang berupa soft skill. Soft skill ini khususnya terkait dengan values yang kita anut, yaitu attitude. Saya kira saya pernah dengar, ya, mulai dari appreciative sampai endless learning itu. Ini membantu mereka untuk melaksanakan kegiatan di dalam kampus. Bagaimana mereka berperilaku terhadap dosen, rekan-rekannya, tenaga kependidikan, dan bagaimana mereka bisa perform di dalam kampus dengan values tersebut. Karena memang values itu kita elaborasi di dalam rencana pembelajaran semester atau RPS. So, mereka supaya tidak kaget, mereka kita perkenalkan dengan soft skill ini. Hari ini dalam rangka penyambutan mahasiswa baru STIE Malang Siswara, sebagai sebuah tradisi kita mengadakan namanya PSSM, pengembangan soft skill mahasiswa dengan tema enhance your attitude. Ya, PSSM ini diisi rangkaian kegiatan dalam rangka menginformasikan bagaimana perkuliahan di STIE Malang Siswara, bagaimana mengembangkan attitude di STIE Malang Siswara. Nah, khusus attitude ini, STIE Malang merupakan values, nilai yang dimiliki oleh STIE Malang Siswara dengan akronim A. A-nya ini appreciative, T thoughtfulness, T berikutnya itu time management, integrity, teamwork, usefulness, dedikatif, dan endless learning. Itu merupakan values yang harus dimiliki oleh Civitas Akademika STIE Malang Siswara, baik mahasiswa maupun dosen. Untuk kegiatan berapa lama, Pak? Kemudian diisi dengan beberapa kegiatan apa aja, Pak? Aktivitas ini secara klasikalnya akan dilakukan selama 3 hari, mulai dari tanggal 12, 13, 14, di mana materinya adalah penyampaian what is attitude yang values-nya STIE Malang Siswara. Di samping itu juga mahasiswa diperkenalkan dengan bagaimana menghindari korupsi, bagaimana mempunyai jiwa nasionalisme, ya, dan bagaimana mahasiswa itu tahu tentang narkoba. Jadi bagaimana menghindari tentang narkoba, itu yang materi dari eksternal. Secara internal, materi itu adalah pengembangan soft skill mahasiswa dan menginformasikan bagaimana perkuliahan di STIE Malang Siswara, sehingga mereka ketika kuliah nanti tanggal 19 mereka sudah adaptif tentang perkuliahan di STIE Malang Siswara.